بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Hadirin yang mulia, dari sekian banyak umat dari Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang paling mulia dan paling terbaik. Nabi Adam AS berkata kepada putranya Syiz bahwasanya di punggungmu ada satu nur, nur nubuah, yang mana Nabi Adam AS memiliki 10 orang anak laki-laki dan perempuan. Maka silsilah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan Nabi Adam AS adalah melalui Syiz AS. Dan salah satu kemuliaan ataupun mukjizat yang Allah SWT berikan kepada baginda Nabi SAW adalah setiap orang ataupun setiap bapak yang di punggungnya ini berpindah ataupun tersimpan nur baginda Nabi SAW, maka orang tersebut, bapak tersebut, keningnya akan bercahaya. Suatu ketika Hazrat Hashim berjalan di pasar kota Madinah, maka seorang wanita Yahudi telah melihat beliau dan dia berkata, "Wahai Hashim, maukah engkau bermalam dengan saya satu malam?" Maka Hazrat Hashim berkata bahwasanya, "Saya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemuliaan. Apakah kamu ingin mengajak orang seperti saya berbuat dosa?" Maka kemudian wanita tadi pun pergi. Kemudian keesokan harinya, Hazrat Hashim telah menikahi seorang wanita di daerah tersebut dari Banu Najjar yang bernama Hazrat Salmah. Kemudian Hazrat Salmah pun telah mengandung Abdul Muttalib. Dan setelah beberapa hari berlalu, maka bertemu lagi dengan wanita tadi di pasar yang pernah beliau temui sebelumnya. Maka Hazrat Hashim berkata kepada wanita tadi, "Kenapa kamu tidak menikah saja dengan saya? Tetapi kamu malah mengajak untuk berbuat dosa." Maka wanita tadi pun melihat ke arah Hashim. Maka dia pun berkata, "Wahai Hashim, janganlah kamu berburuk sangka kepada saya. Ketahuilah bahwasanya saya ini bukanlah seorang wanita pasar, akan tetapi saya adalah seorang wanita dari keluarga yang terhormat, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepada saya. Tadinya saya melihat di keningmu ada cahaya nabi akhir zaman, maka saya ingin supaya hal tersebut ada pada diri saya, yakni masuk ke dalam perut saya." Dan ternyata hal tersebut telah didapatkan oleh Salmah. Maka sekarang aku pun tidak memerlukannya lagi. Dan suatu ketika bapak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hazrat Abdullah, sedang berjalan di satu pasar, dan datanglah di hadapan beliau seorang wanita ahli kitab. Maka wanita tersebut telah menghentikan Hazrat Abdullah. Dan wanita tadi berkata, "Wahai Abdullah, saya bersedia memberikanmu 100 ekor unta supaya kamu mau bermalam dengan saya satu malam. Saya akan berikan padamu 100 ekor unta sebagaimana yang pernah dikorbankan untuk menyelamatkan nyawamu." Maka Hazrat Abdullah pun berkata bahwasanya, "Saya ini adalah orang yang terhormat. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu." Wanita tadi bersedia memberikan beliau 100 ekor unta, yang mana hal ini biasa terjadi adalah dari kaum laki-laki. Jadi perbuatan ini seperti ini, yang membayar adalah laki-laki biasanya, tetapi ini wanita yang bersedia membayar beliau. Dahulu Hazrat Abdul Muttalib ingin menggali sumur, yang mana sumur tersebut telah terkubur selama 300 tahun, yakni sumur Zamzam yang telah dikubur ataupun ditutup oleh Banu Jurham, yang mana kemudian wilayah tersebut telah dikuasai oleh Banu Khuza'ah. Dan selama 300 tahun dalam kekuasaan Banu Khuza'ah, sumur tersebut tidak pernah digali.
Kemudian setelah itu pemerintahan berpindah kepada Qusay. Maka ketika itu sumur tadi sudah tidak tersisa lagi bekas-bekasnya. Dan Hazrat Abdul Muttalib pun menjadi seorang pemimpin. Maka beliau pun telah bermimpi. Di dalam mimpinya mendengarkan suara satu perintah supaya mengeluarkan air yang suci. Kemudian setelah itu mimpinya selesai. Kemudian setelah itu bermimpi lagi, mendapatkan perintah untuk mengeluarkan air yang suci. Kemudian setelah itu mimpinya selesai. Dan kemudian pada hari ketiga mendapatkan mimpi yang sama, mendapatkan perintah ataupun suara untuk mengeluarkan air yang suci. Maka beliau pun menjawab, dari mana saya keluarkan air tersebut? Maka datanglah suara bahwasanya besok pagi ketika kamu duduk di haram, maka akan datang seekor burung gagak. Maka di tempat mana burung gagak ini mematuk dengan paruhnya sebanyak 3 kali, maka disitulah tempat sumur tersebut. Maka keesokan harinya di pagi hari, Hazrat Abdul Muttalib pun duduk di haram. Maka datanglah seekor burung gagak dan mematuk di satu tempat sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dia terbang dan pergi. Maka beliau pun telah mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka bahwasanya sumur yang pernah dibuat oleh bapak kita Ismail alaihissalam itu ada di sini. Maka marilah sama-sama kita gali kembali sumur tersebut. Maka orang-orang pun menjawab bahwasanya ini adalah daerah pegunungan dan gunung-gunung batu. Di sini sumur yang sudah terkubur selama beberapa abad, maka tidak akan ada lagi air di dalamnya. Kami tidak akan mau untuk menggalinya kembali. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan bahwasanya saya yang akan menggalinya. Kalau kalian tidak mau, saya yang akan menggalinya sendiri. Maka beliau pun telah mengajak anaknya Haris. Maka mereka pun mulai menggali sumur tersebut. Yang mana pekerjaan menggali di tempat yang banyak bebatuan di sanalah satu pekerjaan yang sangat sulit. Maka suatu hari ketika kelelahan setelah menggali, beliau pun mengatakan bahwasanya yang mana beliau ini adalah seorang pemimpin, tidak punya anak, hanya punya satu orang anak saja, anak satu-satunya. Maka beliau berkata bahwasanya apabila Allah SWT memberikan kepada saya 10 orang anak, maka satu orang di antara mereka akan saya korbankan atas nama Allah SWT. Maka setelah itu ternyata Allah SWT berikan kepada beliau 15 orang anak. Maka apabila anak-anak tersebut telah menjadi dewasa, maka beliau pun telah mengumpulkan semua anak-anaknya dan berkata bahwasanya bapak kalian pernah bersumpah atas nama Allah untuk menyembelih salah satu dari kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kalian yang bersedia untuk hal ini? Maka semua 15 orang anak beliau tadi mengangkat tangannya bahwasanya kami bersedia melaksanakannya. Bukan 4 bulan. Bukan untuk keluar 1 tahun jalan kaki, tetapi untuk disembelih, leher terpisah, kepala terpisah dari badan. Dan ketika itu zamannya juga adalah zaman jahiliyah. Maka beliau pun berkata, saya tidak akan memilih diantara kalian dengan begitu saja, tetapi saya akan mengundi kalian, membuat satu undian. Maka cara buat undian di zaman tersebut adalah namanya ditulis di anak panah. Kemudian beberapa anak panah yang telah dituliskan nama tadi, nama-nama mereka akan dimasukkan ke tempat meletakkan anak panah. Maka tempat tersebut akan diguncang-guncangkan. Kemudian akan diangkat satu anak panah dari dalam tempat anak panah tersebut. Maka Abdul Muttalib pun telah menuliskan 15 orang nama anaknya di dalam setiap anak panah yang berbeda-beda. Kemudian telah memasukkan anak-anak panah tadi di dalam wadahnya, di dalam tempatnya. Kemudian diserahkan kepada seseorang yang tugasnya untuk membuat undian seperti ini, ditugaskan khusus di haram. Maka ketika orang tadi mengguncang-guncangkan tempat panah tersebut,
kemudian dihentakkan keluar satu anak panah. Ketika ditarik, maka tertulis di sana nama Hazrat Abdullah. Dan ternyata dari sekian banyak anak beliau, Abdul Muttalib sangat mencintai anaknya yang bernama Abdullah. Akan tetapi, karena ini adalah seorang pemimpin dan dia telah membuat satu sumpah, maka dia pun memegang tangan anaknya Abdullah dengan satu tangan, kemudian tangan yang sebelah lagi memegang pisau. Maka melihat kejadian ini, ada seorang pemimpin lainnya yang mana beliau ini tidak mendapatkan hidayah. Akan tetapi, beliau telah membuat sejarah yang besar di dalam hidupnya, yang bernama, pemimpin tersebut bernama As bin Wa'il. Dan kemudian harinya anak beliau pun menjadi seorang sahabat yang besar, yakni Amr bin As. Maka As bin Wa'il pun telah berdiri dan mengatakan, "Wahai Abdul Muttalib, selama saya masih ada, kamu tidak akan bisa berbuat seperti ini." Maka Abdul Muttalib pun mengatakan bahwasanya ini adalah sumpahnya seorang pemimpin, dan ini bukanlah sumpah orang yang biasa. Maka As bin Wa'il pun mengatakan bahwasanya di hadapanmu juga yang berdiri adalah seorang pemimpin, bukan orang biasa. Dan aku tidak akan membiarkan kezaliman seperti ini terjadi. Maka seluruh orang-orang di Mekah pun telah membela As bin Wa'il, sehingga Abdul Muttalib pun tinggal sendirian, tidak ada pembelanya. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan bahwasanya saya tidak akan bisa menerima keputusan kalian begitu saja. Akan tetapi jika kalian membawa perkara kita ini kepada satu hakim di Najran, dan kemudian dia memutuskan untuk perkara kita ini, maka saya akan menerima setiap apa keputusannya. Kemudian orang-orang Mekah dalam jumlah yang banyak, mereka pun pergi menuju ke arah Najran. Najran ini satu tempat yang jauh dari Mekah yang mengarah ke kota Yaman. Maka ketika mereka sampai di sana dan bertemu dengan hakim di sana, maka hakim tersebut bertanya kepada mereka, "Apabila di kalangan kalian terjadi satu pembunuhan, maka berapakah ganti rugi yang dibayar untuk satu pembunuhan di kalangan kalian?" Mereka pun menjawab bahwasanya 10 unta. Maka hakim tadi mengatakan bahwasanya kalian tulis di satu anak panah 10 unta. Kemudian tulis di satu panah yang lain Abdullah, nama Abdullah. Kemudian anak panah tadi dimasukkan pada tempatnya, wadahnya, kemudian diguncangkan, dihentakkan. Maka jika yang keluar namanya Abdullah, maka tambah 10 unta lagi. Maka setiap kali keluar nama Abdullah, maka ditambahkan dengan 10 unta. Kemudian nantinya setelah keluar nama unta, maka berapa banyak jumlah unta yang telah terkumpul dengan nama Abdullah tadi, semuanya disembelih, dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa Abdullah, ataupun sebagai pengganti nyawa Abdullah. Maka inilah yang dimaksud dengan perempuan tadi yang bertemu dengan Abdullah di pasar tadi. "Saya bersedia memberikan kepadamu 100 ekor unta dengan syarat kamu bermalam dengan saya satu malam." Kemudian setelah itu mereka pun kembali ke Mekah. Maka Abdul Muttalib pun telah menyiapkan sebelumnya 100 ekor unta dan diletakkan di sebuah bukit, di sebuah lembah, di lembah Safa. Dan 10 unta diletakkan di tempat yang terpisah. Kemudian di satu panah dituliskan nama Abdullah, dan satu panah yang lainnya dituliskan 10 ekor unta. Kemudian ketika orang yang bertugas untuk mengguncangkan tempat panah tadi, anak panah tadi, ketika diguncangkan, dihentakkan, maka keluar satu anak panah. Ketika dilihat, maka yang tertulis adalah nama Abdullah. Maka 10 ekor unta pun telah dipisahkan, diletakkan di satu tempat yang terpisah, kemudian ditambah satu anak panah dan di dalamnya ditulis 10 unta. Maka ketika diguncangkan dan dihentakkan, dan yang keluar adalah nama Abdullah kembali. Maka 10 unta lagi telah dikeluarkan dan dipisahkan, sehingga yang terpisah sekarang menjadi 30 ekor. Kemudian ditambah lagi 10 unta, kemudian
dihentakkan lagi maka keluar nama Abdullah. Maka total menjadi 40 unta. Kemudian dihentakkan lagi, maka yang keluar juga nama Abdullah. Maka menjadi 50 unta. Kemudian dihentakkan lagi, maka keluar panah ternyata bernama Abdullah kembali. Maka ditambahkan 10 unta menjadi 60. Kemudian dihentakkan lagi, yang keluar kembalilah nama Abdullah. Maka menjadi 70 unta. Maka orang-orang pun mulai gelisah. Kenapa nama Abdullah terus yang keluar? Kemudian dihentakkan kembali, maka panah yang keluar adalah dengan nama Abdullah. Maka menjadi 80 unta. Maka orang-orang pun semakin gelisah. Kemudian dihentakkan kembali, keluar nama Abdullah lagi, sehingga menjadi 90 unta. Sehingga Abdul Muttalib pun mulai ketakutan, karena total unta yang mereka punya adalah 100 ekor. Kalau 100 ekor setelahnya tidak keluar nama unta, maka kita akan dapatkan unta dari mana lagi? Maka ketika ditulis anak panah 100 unta dan dimasukkan ke dalam nama Abdullah, maka ketika dihentakkan, maka yang keluar adalah panah yang bertuliskan 100 ekor unta. Maka orang-orang pun berteriak senang. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan, kita coba sekali lagi. Maka setelah digoncangkan sebanyak 3 kali, setelah itu yang keluar adalah 100 unta, 100 unta, 100 unta. 3 kali yang keluar adalah nama unta. Maka Abdul Muttalib mengatakan, sekarang aku baru puas. Maka beliau pun telah menyembelih sendiri 100 ekor unta di lembah Safa, kemudian membagi-bagikannya. Dan nyawa Hazrat Abdullah pun telah terselamatkan. Inilah yang dikatakan oleh wanita tadi, bahwasanya saya berikan kepadamu 100 ekor unta sebagaimana yang pernah dikorbankan untuk menyelamatkan nyawamu, dan kamu bermalam dengan saya satu malam, karena saya melihat di keningmu ada cahaya kenabian yang bersinar. Maka beberapa hari kemudian, sebagaimana kakek beliau, kisah yang sama, Hazrat Abdullah pun bertemu dengan perempuan yang sama di pasar. Dan ketika itu beliau telah menikah dengan Hazrat Aminah. Dan nur nubuah tadi telah berpindah kepada Hazrat Halimah radhiyallahu anha. Ketika bertemu dengan perempuan tadi di pasar, beliau pun mengatakan hal yang sama. Kenapa kamu tidak menikah saja dengan saya, malah mengajak saya berbuat dosa? Perempuan tadi mengatakan, wahai Abdullah, jangan berburuk sangka dulu kepada saya. Saya adalah orang ahli kitab. Saya melihat di keningmu terpancar cahaya nubuah. Saya ingin bahwasanya nur tersebut ada di dalam perut saya. Dan ternyata itu bukan rizki saya, akan tetapi rizkinya Aminah. Maka Nabi SAW bersabda, setiap bapak saya dari semenjak Abdullah sampai kepada Adam AS, Allah telah ciptakan saya dari keturunan yang suci, yang mana tidak ada siapapun dari bapak-bapak saya, kakek-kakek saya yang pernah berzina, tidak ada satupun. Semuanya adalah orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang suci. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lubay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nasar bin Muaz bin Adnan bin Awar bin Hamaysa bin Salama bin Aus bin Baus bin Amwan bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabik bin Jamim bin Nahish bin Maki bin Aifi bin Abqar bin Ubaid bin Addi'a bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arwa'i bin Lid bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Miqsar bin Nashid bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Uda bin Uram
bin Quzair bin Qaisar bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin An-Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin Afkhashat bin Sam bin Nuh bin Mutwishlak bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusha bin Shit wa bin Adam alaihi salam. Setiap mereka memiliki kening yang bercahaya sebagaimana matahari yang bercahaya. Maka Nabi Adam AS mengatakan kepada Shiz AS, wahai anakku, bahwasanya di punggungmu ada sebuah amanah yang lebih berharga daripada bapakmu sendiri. Maka Shiz AS berkata kepada Adam AS, apakah seorang anak bisa mendapatkan kedudukan yang lebih besar dari bapaknya? Maka Nabi Adam AS mengatakan, wahai anakku, jangankan Nabi tersebut, umatnya saja. Apakah ingin ku beritahukan mengenai umatnya kepadamu? Maka anak beliau mengatakan, beritahukanlah wahai bapak. Maka Adam AS mengatakan bahwasanya, saya berbuat satu kesalahan, maka Allah telah melepaskan pakaian saya. Akan tetapi umat tersebut nantinya, dari pagi sampai sore mereka berbuat kesalahan, Allah tidak akan lepaskan pakaian mereka. Dan bapakmu ini telah berbuat hanya satu kesalahan sehingga dia telah dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat tersebut seumur hidup mereka berbuat kesalahan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dengan rahmatnya sehingga mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bapakmu telah berbuat satu kesalahan sehingga dia telah dipisahkan dari istrinya. Sedangkan umat tersebut dari pagi sampai sore mereka berbuat kesalahan, akan tetapi mereka tidak dipisahkan dari istri mereka. Dan taubatnya bapakmu ini telah diterima setelah 40 tahun kemudian. Sedangkan taubat mereka akan diterima hanya dengan dua lafaz yang mereka sebutkan. Mereka hanya mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu telah saya ampuni. Hadirin yang mulia, maka Nabi Adam alaihi salam mengatakan kepada Syidz alaihi salam bahwasanya disebabkan satu kesalahan yang saya perbuat, maka Allah telah melepaskan pakaian saya. Sedangkan kepada umat baginda Nabi yang terakhir tadi, ribuan kesalahan dan aib yang mereka kerjakan, Allah SWT akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan kesalahan saya tadi diampuni oleh Allah SWT setelah bertahun-tahun berlalu. Sedangkan mereka mengatakan untuk kesalahan mereka, Allahumma gfirli, maka Allah SWT maafkan kesalahan mereka. Satu kesalahan yang saya perbuat, saya telah dikeluarkan dari surga. Sedangkan mereka dengan ribuan kesalahan yang mereka kerjakan, mereka akan tetap bisa masuk surga. Disebabkan satu kesalahan yang saya perbuat, saya telah dijauhkan dari istri saya. Sedangkan mereka akan berbuat kesalahan dari pagi sampai sore, mereka tidak akan dipisahkan dari istri mereka. Disebabkan satu kesalahan yang saya kerjakan, maka pakaian telah dilepaskan dari tubuh saya. Sedangkan ribuan kesalahan yang mereka perbuat, mereka tidak akan dilepaskan pakaian dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan sebagaimana kedudukan para anbiya kepada umat ini. Karena umat ini telah diberikan tanggung jawab kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, kuntum khaira ummatin. Allah Subhanahu wa taala sedang memuji kita. Karena di dalam hati kita saat ini tidak ada keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rasa senang yang khusus ketika mendengarkan pujian ini dari Allah. Dibandingkan apabila ada satu orang besar yang memuji kita, maka kita akan merekam pujiannya. Maka kita akan perdengarkan kepada semua orang yang kita jumpai, lihat si fulan, orang besar telah memuji saya. Ini lihat pemimpin fulan telah memuji saya. Menteri fulan telah memuji saya. Coba dengarkan. Jadi ada rasa senang
Sedangkan raja di raja di langit dan di bumi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah kepada seluruh dunia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang sendiri, yang tidak ada satu pun yang bisa menandinginya ataupun menyerupainya ataupun yang semisal dengannya. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan siapapun, dan dia tidak memerlukan siapapun. Dia bukanlah bapak seseorang ataupun anak seseorang, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Dia adalah yang awal dan suci dari permulaan, dan dia adalah yang akhir dan suci daripada penghabisan, dan dia adalah yang maha tinggi, tidak ada di atasnya sesuatu apapun, dan dia adalah yang batin, yang mana di bawahnya pun tidak ada siapapun. Dia adalah khaliq, selebihnya adalah makhluk. Dia adalah razik, selebihnya adalah marzuk. Dan dia adalah malik, selebihnya adalah mamluk. Dan dia adalah qadir, dan selebihnya adalah maqdur. La ta'khudhuhu sinah. Dia maha suci dari rasa kantuk. Wala naum. Dan dia suci dari tidur. Dan dia adalah yang maha suci dari segala kelemahan. Innal quwwata lillah. Yang mana yang memiliki segala kekuatan adalah Allah. Innal amra kullahu lillah. Segala urusan dan segala perintah adalah milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Yang memiliki kerajaan di barat dan timur adalah Allah. Lahu ma fis samawat. Kerajaan yang ada di langit hanyalah milik Allah. Wa ma fil ard, dan yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahtas thara, dan apa yang ada di bawah langit paling terakhir, di bawah bumi paling terakhir. Huwallazi sakharal bahr, dan lautan samudra ini berada di bawah perintahnya. Wa sakhara lakumul anhar, dan danau ataupun sungai-sungai ini berada di bawah perintahnya. Hadza 'adbun furat, ini adalah air yang tawar, air yang sejuk, yang segar berada di bawah perintahnya. Wa hadza milhun ujaj, dan air yang keruh dan asin juga berada di bawah perintahnya. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya, semua ikan-ikan tunduk di bawah perintahnya. Wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha, dan mutiara-mutiara yang tersimpan di lautan tunduk di bawah perintah-perintah Allah. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam, semua kapal-kapal yang berlayar di atas lautan semua tunduk di bawah perintah Allah. Asy-syamsu wal qamaru wan nujum, matahari, bulan dan bintang-bintang. Musakharatim bi amrih, semua tunduk di bawah perintah Allah. Yulijul laila fin nahar, yang menjadikan malam menjadi panjang. Wa yulijun nahar fil lail, yang menjadikan siang menjadi panjang. Siang pun adalah tunduk di bawah perintahnya, malam pun tunduk di bawah perintahnya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seluruh hari menjadi malam, In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan, man ilahun ghairullah ya'tikum bidya, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan cahaya, mendatangkan siang? Karena malam tadi adalah tunduk di bawah perintahnya, dan siang juga tunduk di bawah perintahnya. Jika dia menginginkan seluruh hari ini menjadi siang seluruhnya, In ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan malam? Setiap butiran-butiran debu yang ada di alam semesta, setiap daun-daunan, setiap pasir-pasir, batu-batu, dan semua gunung-gunung, semuanya tunduk di bawah perintah Allah.
Semua berada di dalam kekuasaan Allah, genggaman Allah. Semua berada di bawah kehebatan Allah. Semua berada di dalam raja di rajanya Allah. Semua berada di bawah kudratullah. Dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Dan dia adalah zat yang tidak ada batasan-batasan. Dan dia adalah yang maha suci dari segala sesuatu. Suci dari permulaan ataupun suci dari penghabisan. Dan dia suci daripada anak dan istri. Yang maha suci dari tempat dan waktu. Yang maha suci dari kelelahan, yang maha suci dari rasa kantuk, dan maha suci dari tidur. Dan ketinggiannya adalah la tarahul uyun, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Tidak bisa dilihat oleh mata yang nampak, mata zahir. Dan ketinggiannya la tukhalituhud dhunun, tidak pernah tersirat di dalam hati, tidak bisa terlintas dalam pikiran. Akan tetapi dia adalah zat yang dekat dengan setiap hamba-hambanya. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher setiap orang. Maka seluruh ayat-ayat ini kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati. Kemudian kita renungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, zat yang seperti ini yang mengatakan kepada kita bahwasanya kalian adalah sebaik-baik umat. Allah memuji kita, kalian adalah sebaik-baik umat. Dari sekian banyak umat yang telah berlalu, maka di antara seluruh itu semua adalah kalian yang paling baik. Ini semenjak pertama sekali kita ikut tabligh, kita dengarkan terjemah seperti ini. Padahal di sini ada maksud yang lebih bagus, yang lebih indah dari itu. Kuntum khaira ummatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kalian adalah umat kesayanganku. Umat yang paling aku sukai. Yani seperti seseorang memilih sesuatu yang dia sukai untuk dirinya. Jadi yang dinamakan dengan ikhtiar, memilih itu adalah menyukai sesuatu kemudian memilih sesuatu itu untuk diri sendiri. Seperti pulpen ini yang kecil ini, saya lihat benda ini di pasar, maka setelah melihatnya saya suka. Maka karena saya suka terhadap benda ini, saya beli. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Kuntum khaira ummatin." Aku telah menciptakan seluruh umat dan aku telah menciptakan seluruh manusia. Apabila aku melihat kalian, maka aku suka kepada kalian. Maka aku pun telah memilih kalian. Aku telah suka kepada kalian. Kalian adalah umat kesukaanku. Aku suka kepada kalian. Maka aku akan menyayangi kalian. Setiap satu amal baik yang kalian kerjakan, aku akan berikan balasan 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Karena umat ini adalah kesukaan Allah. Umat yang disayangi oleh Allah. Maka seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita sama dengan umat-umat sebelumnya. Karena setiap kali satu orang buat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kebaikan." Maka kita menginginkan sesuatu yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Baiklah kalau begitu. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Ya Rasulullah, berikanlah kepada umatmu. Beritahukanlah kepada umatmu. Aku akan melipat gandakan kebaikan mereka sebanyak-banyaknya. Dan sebanyak-banyaknya tanpa ada penjelasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya Allah, zid ummati, tambahkanlah kepada umatku." Maka Allah berfirman, "Tentu, karena umat ini adalah umat kesukaan kami, umat pilihan kami." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah."
Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wahai kekasihku, berilah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 700 kali. Satu dirham ataupun satu rupiah yang diinfakkan, maka aku akan menuliskan pahala 700 kali. Yang mana seluruh dunia tidak ada transaksi seperti ini. Balasan dari satu rupiah adalah 700 rupiah. Tidak ada transaksi seperti ini di seluruh dunia. Silahkan keliling ke tujuh benua. Kita tidak akan menemukan satu barang yang mahal sekalipun, yang mana bisa dibeli dengan 1 rupiah, kemudian bisa dijual kembali dengan 700 rupiah. Bagaimana kecintaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampakkan kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana sekarang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, tambahkan lagi ya Allah. Maka Allah pun berfirman, baiklah kalau begitu. Tentu ya Rasulullah, karena umat ini adalah kesukaan kami dan umat kesayangan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan memberikan balasan yang tidak terhitung kepada umatmu yang memiliki rasa sabar, yang memiliki sifat sabar yang tak terhitung. Maka pada hari kiamat nanti akan ada iklan dari malaikat yang akan mengatakan, falyakum ahlus sabar, bangunlah wahai orang-orang sabar. Maka akan bangun dan berdiri beberapa orang dan tidak banyak. Maka diiklankan kepada mereka, pergilah masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kemuliaan kepada mereka. Maka ketika orang-orang ini ingin masuk ke dalam surga, maka di depan pintu surga seorang malaikat yang berdiri dengan tongkat, seperti Pehera orang Hirosah yang berdiri dengan tongkat di sini. Maka ketika orang-orang ini sampai, malaikat tadi akan bertanya, mau kemana kalian? Siapa kalian? Mau kemana kalian? Mereka mengatakan, kami akan pergi ke surga. Malaikat mengatakan bahwasanya hisab ataupun perhitungan amal-amal belum dimulai. Bagaimana kalian bisa masuk surga? Mau pergi ke surga? Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada perhitungan, tidak ada hisab untuk kami. Malaikat bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, nahnu ahlus sabar. Bahwasanya kami adalah orang-orang yang sabar. Maka malaikat mengatakan, silakan. Tidak akan ada yang akan bertanya kepada kalian. Maka mereka pun akan masuk ke dalam surga tanpa ada perhitungan, tanpa ada pertanyaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin. Aku sangat suka kepada kalian, sangat senang dengan kalian. Nabi Musa alaihissalam membaca keutamaan-keutamaan umat ini di dalam Taurat. Maka Musa alaihissalam berkata, Rabbi ajidu fil alwahi ummatan hum khairu ummatin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Rabbi ja'alhum ummati. Ya Allah, aku melihat di dalam kitabku bahwasanya nanti akan datang satu umat, umat yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, tilka ummatu Muhammad Ahmadu. Bahwasanya mereka bukan umatmu, akan tetapi mereka lah umat Ahmad. Kemudian Musa alaihissalam berkata, Rabbi ajidu fil alwahi ummatan kafaratu dhunubihim as-salawatul khamsah. Rabbi ja'alhum ummati. Ya Allah, di sini tertulis bahwasanya mereka akan sholat 5 waktu. Dengan demikian, dosa-dosa mereka akan diampuni. Ya Allah, berikanlah umat itu kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatu Ahmad. Wahai Musa, itu adalah umatnya Ahmad. Kemudian Musa alaihissalam berkata, Rabbi ajidu fil alwahi ummatan
anajiduhum fi sudurihim yaqra'unaha, bahwasanya kitab mereka ada di hati-hati mereka. Karena tidak ada orang yang hafiz Taurat, Zabur ataupun Injil. Maka di sini tertulis bahwasanya mereka adalah menghafal kitab-kitab mereka. Ya Allah, berikanlah umat itu kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatu Ahmad. Mereka bukanlah umatmu, mereka adalah umatnya Ahmad. Kemudian Musa alaihi salam berkata, Rabbi ajidu fil alwahi ummatan sadaqatuhum fi butunihim ya'kulunaha. Rabbi ja'alhum ummati. Ya Allah, akan ada satu umat yang mana mereka diperbolehkan memakan sedekah mereka sendiri. Orang kaya bersedekah dan orang miskin yang memakan sedekah mereka. Sedangkan sedekahnya Bani Israel, orang kaya bersedekah, mereka meletakkan harta sedekah mereka di atas gunung. Kemudian akan datang api yang akan membakar seluruh harta sedekah mereka. Emas, perak, sapi, kerbau, unta, kambing. Maka api akan membakar semuanya. Sedangkan umat ini, mereka bersedekah, mereka berinfak, dan mereka berzakat. Berikan kepada orang-orang miskin, karena harta ini halal untuk mereka. Ya Allah, sedekah umatku dibakar oleh api, sedangkan umat yang akan datang pada satu saat nanti, sedekah mereka akan dimakan oleh orang-orang miskin. Maka berikanlah umat itu untukku, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak, mereka adalah umatnya Ahmad. Kemudian ada satu kisah lagi, bagaimana kita lihat kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada umat ini. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, celakalah saya, sesungguhnya saya telah mencelakakan diri saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa? Maka sahabat tadi berkata bahwasanya saya sedang berpuasa, kemudian saya mendatangi istri saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu kamu merdekakan hamba sahaya. Sahabat tadi pun berkata, ya Rasulullah, saya tidak memiliki hamba sahaya. Dari mana saya bisa memerdekakan hamba sahaya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kalau begitu kamu berikan makanan kepada 60 orang miskin. Maka sahabat tadi pun berkata, ya Rasulullah, saya sendirilah orang miskin, bagaimana saya bisa memberikan makan kepada orang miskin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kalau begitu kamu berpuasa selama 60 hari. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, satu hari puasa saja kejadiannya seperti ini, bagaimana kalau 60 hari? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar mendengarkan penjelasan orang tadi. Dia katakan bahwasanya puasa satu hari saja seperti ini, bagaimana kalau 60 hari ya Rasulullah, apa yang akan terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkannya supaya duduk. Kamu duduk. Saya akan membantu menyelesaikan permasalahanmu. Maka setelah beberapa saat datanglah seorang sahabat Ansari dari kaum Ansar, datang sambil membawa keranjang yang penuh berisi kurma di atas kepalanya. Dan berkata, ya Rasulullah, ini adalah kurma sedekah. Tolong engkau bagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mana orang tadi? Maka orang tadi pun menyahut, di sini ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada sahabat tersebut, bawalah kurma ini dan kau berikan, bagikan kepada 60 rumah orang-orang miskin yang ada di kota Madinah. Maka orang tadi pun mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada orang yang lebih miskin dari saya di kota Madinah ini. Maka halalkanlah pembayaran denda saya ini untuk diri saya sendiri, ya Rasulullah. Jadi biarkan denda ini untuk saya sendiri, ya Rasulullah. Maka inilah hadirin yang mulia, kuntum khaira ummatin. Maka terjemah apa yang pantas untuk ayat ini? Bukan seperti yang selama ini kita dengar, tetapi kalian adalah umat kesayanganku, umat yang paling aku sayangi, yang paling aku sukai. Dan apabila seseorang ini telah menyukai seseorang yang lain, maka segala kelebihan, kekurangan, kurang lebihnya akan dimaafkan oleh orang tersebut.
Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahim, Maha Karim, yang pengasih dan penyayang, pemurah untuk umat ini. Kemudian Musa alaihissalam pun berkata lagi, ya Allah, di sini tertulis bahwasanya umat ini hum akhiruna fil khalq wassabiquna fi dukhulil jannah. Bahwasanya umat tersebut yang paling terakhir datang, akan tetapi yang pertama sekali yang akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, berikanlah umat itu untuk saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak wahai Musa, tilka ummatu Ahmad." Bahwasanya mereka adalah umat kekasihku. Maka pada hari kiamat nanti ahli surga ketika mereka lolos dalam menyeberangi jembatan Sirat, mereka akan menuju ke surga dengan bersama-sama. Ketika sampai di depan pintu surga, maka pintu surga terkunci. Kemudian akan dialirkan dari depan mereka dua sungai, ataupun mata air akan dipancarkan dua mata air di hadapan mereka semuanya. Begitu besar mata air yang keluar, yang mana airnya akan sampai, akan didapati oleh setiap penduduk surga, ahli-ahli surga yang jumlahnya jutaan, miliaran, triliunan, di tempat mereka masing-masing. Maka ketika mereka minum air dari mata air yang pertama, maka segala penyakit-penyakit hati akan hilang seketika itu juga. Marah, hasad, dengki, iri, dan dendam. Dan kemudian ketika air tadi sampai ke lambungnya, ke perutnya, maka akan menghilangkan kotoran, yakni rasa buang air besar ataupun air kecil, dan akan menghilangkan segala penyakit-penyakit perut. Dan ketika ahli surga berwudu dari mata air yang kedua, maka seketika wajah-wajah mereka akan memancarkan cahaya, sehingga wajah mereka ini tidak akan tua untuk selama-lamanya. Demikian juga wajah mereka tidak akan ada janggutnya, karena di surga nanti tidak ada janggut. Demikian juga bulu-bulu yang lain yang ada pada tubuh kita saat ini. Maka di surga nanti hanya ada rambut di kepala, kemudian alis mata, bulu mata, kemudian kumis. Tidak ada janggut. Kemudian mata mereka dipakaikan celak mata, dan rambut yang ikal, yakni sedikit bergelombang. Kemudian wajah yang bercahaya, yang berseri-seri, campuran antara warna putih dan merah. Wajah yang penuh dengan nur dan cahaya dan bersinar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhiasan kepada ahli surga, bukan di make up, tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan salah satu nur cahayanya daripada setiap wajah-wajah ahli surga. Sehingga wajah mereka memiliki bentuk dan rupa yang begitu sempurna, yang begitu indah, sehingga matahari dan bulan pun tidak ada apa-apanya. Demikian juga di wajah-wajah wanita-wanita ahli surga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu nur ke wajah-wajah mereka, sehingga wajah-wajah mereka akan bersinar dan berseri-seri, akan mengalahkan sinarnya matahari dan bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan postur tubuh manusia di dalam surga, ahli-ahli surga, sebagaimana ukuran tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tingginya adalah 130 meter. Maka seorang pemuda bertanya kepada saya, buat apa tinggi tubuh begitu tinggi sekali, sedangkan kita hanya perlu ukuran tubuh 1,5 meter sampai 2 meter saja. Maka saya berkata kepadanya bahwasanya wanita-wanita ahli surga nanti tinggi mereka adalah 130 meter. Maka kalau ukuran tubuh kamu seperti saat ini, nanti di surga kamu akan dikantongi oleh wanita-wanita surga, akan dimasukkan ke dalam kantong mereka. Maka hadirin yang mulia, Allah telah ciptakan Adam dan Hawa alaihimassalam tinggi mereka 130 meter. Maka Allah pun akan mengembalikan ukuran tubuh kita, seluruh manusia, penduduk surga, dengan ukuran aslinya. Dan rambutnya wanita ahli surga akan terurai dari kepalanya sehingga menyentuh betisnya.
sekali saja wanita surga mengibaskan rambutnya, maka seluruh surga pun akan bercahaya sebagaimana matahari. Dan seluruh surga akan dipenuhi dengan bau yang sangat wangi. Dan ketika dia melangkahkan satu langkah kakinya untuk menuju suaminya, maka dia akan menampakkan ratusan ribu keindahan dengan satu langkah yang dia langkahkan. Kemudian tangan yang dia gunakan untuk menyuguhkan gelas kepada suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ujung jarinya ini apabila diperlihatkan kepada matahari maka akan meredupkan cahaya matahari. Maka orang ahli surga yang paling rendah derajatnya ketika dia melihat wanita ahli surga, yang mana wanita surga yang dia lihat tidak sama derajatnya dengan surga yang di atasnya lagi, maka demi Allah orang itu akan terpesona sehingga dia selama 40 tahun akan terdiam karena melihat keindahannya. Hanya dengan melihat saja maka telah menghilangkan kesadarannya. Maka dia pun akan dikejutkan oleh wanita surga tadi. Dia katakan, tidakkah kamu menginginkanku? Maka seketika dia pun terkejut. Maka orang tadi mengatakan, selama ini saya hanya melihat malaikat yang berwajah hitam dan mengerikan. Dan seketika saya melihat wajahmu, maka saya kehilangan kesadaran saya seketika. Maka wanita surga tadi mengatakan, kenapa kamu tidak mendatangi saya? Maka orang tadi mengatakan, bahwasanya siapa kamu? Dia mengatakan, saya adalah istrimu. Dan dia mengatakan, benarkah? Maka kalau begitu, dia pun mendatangi wanita surga tadi dan memeluknya. Maka kemudian pintu surga pun akan ditutup dan seluruh ahli surga telah masuk ke dalamnya. Maka ketika itu pintu surga masih tertutup. Maka kemudian dan ahli-ahli surga pun telah berkumpul di depan pintu surga. Maka Nabi Adam alaihissalam pun diperintahkan untuk membuka pintu surga. Maka Adam alaihissalam pun mengatakan bahwasanya aku telah dikeluarkan dari surga, bagaimana aku bisa membuka surga? Maka orang-orang pun mendatangi Syiz alaihissalam. Maka Nabi Syiz pun mengatakan, bukan saya orang yang bisa membuka surga. Kemudian mereka akan mendatangi Idris alaihissalam. Idris alaihissalam pun mengatakan, bukan saya. Demikian juga kepada Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, bukan saya. Demikian juga Ibrahim alaihissalam. Beliau akan mengatakan, bukan saya. Demikian juga Ismail alaihissalam. Maka Ismail alaihissalam mengatakan, bukan saya orang yang bisa membuka surga ini. Kemudian Nabi Ishaq alaihissalam, beliau mengatakan, saya tidak bisa apa-apa. Demikian juga Ya'qub, Yusuf. Demikian juga Musa alaihissalam, Yusha alaihissalam, Harun, Saleh, Lut, Hud, Shu'aib alaihimus salawatu wa taslimat. Tidak ada satupun yang bisa membuka. Yunus, Zakaria, Yahya, Dawud, Sulaiman. Tidak ada satupun. Maka setelah 124,000 nabi-nabi dikelilingi, diminta untuk membantu membuka pintu surga. Sampailah mereka kepada Isa alaihissalam. Maka orang-orang mengatakan, tolonglah wahai Tuhan, kami sudah lelah mengelilingi setiap nabi-nabi, tidak ada satupun yang bersedia yang bisa membuka. Setiap nabi mengetahui siapa yang bisa membuka pintu surga tersebut, tetapi mereka diam. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada manusia kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang memberitahukan mereka hanyalah Isa alaihi wasallam. Maka Isa alaihissalam pun berkata, wahai manusia, aku tidak bisa membawa kalian kepada orang yang bisa membuka surga ini, tetapi aku hanya bisa memberitahukan kepada kalian keberadaannya dan siapa orangnya. Orang-orang pun mengatakan, kalau begitu katakanlah wahai Isa. Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan, dia adalah Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan ini hanya dimiliki oleh Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh umat pun akan memohon, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, aku sangat menyukai kalian. Maka kalian akan melihat hari ini. Pada hari ini kalian akan mengetahui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita semua pada ketika itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan bagaimana Allah menyukai kita.
Maka orang-orang pun memohon, ya Rasulullah, tolong bukakan pintu surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, memang hanya saya saja orangnya. Sebelumnya kalian pergi kemana? Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan bersujud, meletakkan dahinya, keningnya di atas tanah, dan akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala senang dengan pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah akan berfirman, ya Habibi, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta ishfa' tushfa'. Wahai kekasihku, angkatlah kepalamu, mintalah kepadaku, maka aku akan memenuhinya. Jika engkau ingin memberikan syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, bukakan pintu. Maka akan datang dari dalam surga seekor unta, unta betina yang memiliki sayap. Dan ketika unta ini mendarat seperti mana helikopter ingin mendarat, maka talinya pun akan jatuh di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tali kekang dari unta betina tersebut. Jadi maksudnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengendarai sendiri unta tersebut, tetapi akan ada orang yang memegang tali kekang unta tersebut di depan Nabi yang akan menuntun beliau. Maka orang-orang pun akan melihat ke kiri kanan mereka, siapa kira-kira yang akan diperintahkan untuk menuntun unta tersebut. Maka ketika orang menunggu-nunggu orangnya, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman akan memanggil nama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil Bilal Habsyi radhiyallahu anhu. Wahai Bilal, engkau adalah orang yang paling banyak kelelahan disebabkan aku. Engkau adalah orang yang paling banyak dicambuk disebabkan aku. Maka engkau adalah orang yang banyak menerima kesusahan-kesusahan dalam membela aku. Maka ambillah ini tali kekang unta. Maka jadilah kamu pemimpin yang akan menuntun orang-orang menuju ke surga.